teman-teman, ini proses pembajakan sawah tambak dengan menggunakan bajak kerbau. Di era teknologi seperti ini, di tengah-tengah penggunaan traktor roda 2, traktor roda 4, penggunaan bajak kerbau masih dilestarikan. Ini merupakan kearifan lokal yang terus dan harus tetap dipertahankan keadaannya. Nah, ini pembajakan lahan tambak yang setelah dibaca ini kemudian diisi dengan bandeng, ada dengan bibit bandeng, diisi dengan bibit udang, yaitu di sini udang panami biasanya. Nah, ini bisa dilihat proses pembajakannya. Memang jarang sekali saat ini menggunakan kerbau. Nah, ini hasilnya bagus sekali, tidak kalah dengan menggunakan traktor, baik traktor roda 2 maupun traktor roda 4. Ini setengah hari sudah selesai, lahan sekitar 200 ru, 300 ru ini selesai dalam waktu setengah hari, bahkan tidak sampai. Lihat kondisi lahannya juga. Sudah, ampun Pak. Pun mantun.